Gue boleh tahu. Halo pemirsa Seripoku.com, kembali lagi bersama saya Bima, wartawan dari Seripoku.com. Jadi pada kesempatan kali ini kita lagi ada di kawasan Bukit, persis di Jalan Keranggol. Ini bersama dengan nenek siapa gitu, Nek? Nenek siapa namanya? Martica. Martica. Lah berapa tahun Nek jualan? 30 tahun. Ya Allah, 30 tahun. Nah, Nek, ini aku tadi minta jamu tolak angin. Jamu tolak angin. Jadi kalau misalkan masuk angin bisa Nek minum jamu ini, Nek. Nah, jadi pemirsa Seripoku.com nih, ini langsung bersama dengan Nenek Martica. Ini ngelihat langsung Cak Mano. Aman cepet Cak Mano, Nek. Ya kamu tinggallah kok enggak baik. Ya sudah. Campurannya apa, Nek, ini, Nek? Beras kencur, kunyit. Beras kencur, kunyit. Tadi ada tolak angin juga, eh? Iya. Nah, ini beras kencur nih, kalau misalkan... Ini beras kencur ini? Iya. Beras kencur. Beras kencur. Ini kunyit? Iya. Sama yang terakhir, ini apa, Nek? Ini apa ini? Kunyit asem. Kunyit asem. Jadi... ramuan ini bisa untuk antisipasi masuk angin, Nek. Iya. Pakai obat-obat herbal atau ramuan-ramuan herbal. Ini aja ini, Nek. Langsung minum ini. Iyalah. Nah, langsung minum. Jadi pemirsa Seripoku.com nih, kalau misalkan jamu ini memang masih cukup populer di kalangan orang Indonesia, terutama di Kota Palembang ini. Dan kita lagi ngeliat langsung nih ada Nenek Martica. Ini kita tadi request ada ramuan untuk kalau misalkan masuk angin atau sebagainya. Nah, ini ramuan jamunya, Nek. Iya. Oh, sama ini berapa, Nek, harganya, Nek? 7.000. Jadi tadi campurannya tolak angin, beras kencur, kunyit, kunyit asam, pahit, angin. Sama obat angin. Iya. Obat angin. Nah. Ini kalau misalkan masuk angin bisa langsung sembuh, Nek. Iya. Biasa kan sekarang kan yang lah obat, Nek. Kalau ini kan bahan-bahan alami. Iya, ini ramuan. Nah, ramuan. Nah. Minum obat gua dulu, Min. Jadi pemirsa Seripoku.com, nah ini ramuan inilah jadi, Nek. Ya. Nah, ini kita langsung bisa minum nih. Ini campuran beberapa ramuan bahan-bahan alami atau bahan-bahan herbal nih. Ini namanya obat angin. Ya. Ini jamu angin bisa berfungsi atau hasilnya itu bisa antisipasi dari panas maupun masuk angin dan gejala atau penyakit-penyakit ringan lainnya. Nek, ada jamu susu mama muda lah, Nek, katanya. Jamu susu mama muda. Tak ngerti, eh. Ada jamu apa, Nek, untuk penyakit-penyakit lain, Nek? Pegelino. Pegelino bisa, eh. Pegelino. Sakit yang pinggang. Sakit pinggang, yo. Jadi, untuk pemirsa Seripoku.com nih, yang belum tahu, ini namanya Nenek Martica. Lah 30 tahun, jualan jamu lah ahli lah, Nek. Tadi kita lihat langsung pemirsa Seripoku.com nih cara penyajian dari obat angin atau tolak angin. Nah, jadi begitulah pemirsa Seripoku.com nih melihat langsung ramuan-ramuan herbal dari Nenek Martica ini yang mana jamu ini masih dipercaya dan memiliki manfaat yang cukup besar nih, karena memang menggunakan barang-barang herbal dan juga bahan-bahannya memang bisa dibilang tidak terkontaminasi zat-zat kimia tuh. Jadi memang masih banyak atau masih dipercaya di kalangan masyarakat. Nah, jadi ini kita tadi sudah pesen nih, tinggal dikit lagi. Ini obat angin. Tuh, jadi pemirsa Seripoku.com, Nek, biasa keliling kemana?
Biasa keliling kemana, Beh? Dari mana? Dari lorong KKN. Dari lorong KKN. Nyebrang nih? Tidak. Tidak, di sinilah, eh. Sebelah tertipu, nah, masuk. Kalau-kalau ada yang nak beli dengan ini. Nyampe ke mana ini jalannya? Udah nak balik. Oh, nak balik, eh. Iya. Makasih, Nek, ya. Jadi pemirsa slimfox.com nih, begitulah bagaimana sedikit informasi terkait obat-obat atau jamu yang masih dipercaya di kalangan masyarakat. Demikian laporan langsung dari saya Ridul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.